Seorang ibu hamil di Manokwari, Papua Barat terpaksa melahirkan di ambulans. Peristiwa ini terjadi saat perjalanan ke rumah sakit pada Rabu 30 Maret 2022. Kondisi jalan yang rusak parah membuat ambulans terjebak di lumpur dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Dikutip dari Kompas.com, kondisi jalan dari Kabupaten Manokwari Selatan menuju distrik Isim sangat memprihatinkan. Terdapat genangan air yang cukup dalam dan berlumpur sepanjang 5 km. Menurut Willy, warga setempat mengungkapkan jalanan tersebut sulit dilalui kendaraan. Warga yang melewati jalan tersebut seringkali mogok dan tertahan di pertengahan jalan berlumpur. Willy juga menyebutkan pada Januari lalu kondisi jalan tidak bisa dilalui meski menggunakan mobil khusus. Ia berharap kondisi jalan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah. Kondisi jalan yang rusak ini membuat seorang ibu hamil dari Kabupaten Manokwari terpaksa harus melahirkan di dalam ambulans. Yeni, seorang petugas medis yang berada di ambulans, membenarkan adanya kejadian tersebut. Lebih lanjut, ia juga mengeluhkan kondisi tersebut sangat mempersulit tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan medis. Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel YouTube Tribun Bali.